kembali lagi bersama Benjel Mawaluh atau Mangarampot. Selamat malam sanak. Nah, hari ini kita sudah berada di alam dunia Mawaluh sanak hai. Dunia Mawaluh nih sanak hai memang kadedah habisnya. Nah, dasar banyak keunikan-keunikan di dunia Mawaluh nih. Nah, hari ini sanak hai aku hendak memperlihatkan sebagian contoh keunikan di dalam dunia Mawaluh nih. Nah, di dunia Mawaluh nih dasar banyak keunikan. Salah satu contoh, muhapian nang selalu masam bila menonton video kone. Tata caranya menonton video kone, tahu ae lo kota buan pian. Nah, jadi diwajibkan bersabar, lawan amunnya pada tahan, sediakan benyu saimbil, gesan apa? Gesan, mengubui kepala pian, kalau kubah kukus. Nah, kita langsung aja keunikan yang pertama, yaitu pohon nyiur atau kelapa. Pohon nyiur atau kelapa ini biasanya tumbuhnya di tanah, halo sanak. Kalau di dunia Mawaluh ini beda sanakai. Jadi, di dunia Mawaluh ini sanakai, pohon nyiur tumbuhnya di pohon kelapa. Nah, itu contohnya nak. Di bawah pohon nyiur, di atas pohon kelapa. Nah itu. Tapi buhan pian jangan heran di dunia Mawaluh ini dasar banyak keunikan. Jadi yang kada mungkin tuh bisa jadi mungkin. Pohon nyiur di atas pohon kelapa ini masih belum seberapa sana kali ini. Ada lagi yang lebih unik. Nah, biasanya kan pohon nyiur itu buahnya di atas, akarnya di bawah. Nah, amun di dunia Mawaluh ini sana kai, akarnya di atas, buahnya di bawah. Nah, itu di dunia Mawaluh aja ada. Nah, kita teruskan keunikan yang selanjutnya. Nah, normalnya kan WC kayak ini, gesen orang mencongkong. Nah, ini normalnya kalau di dunia Mawaluh, beda lagi. Lain cerita sudah, ada lagi kayak ini. Nah, amun di dunia Mawaluh bentuknya kayak ini sana kaya. Nah, pikirkan nubun pian. Ayah apa itu caranya ncunghong? Aku nanggo pemikiran kita nih bisa sama nah. Amun pemikiranku ini orangnya bebut dalam sumurnya itu mancunghong. Nah, untuk nangga selanjutnya masih ingat ay kalau bebuan pian nih. Nangku kisahkan pada buah di dunia Mawaluh ini gena-gena kayak drum. Nah ini kalau nangku padahkan semalam buah jembo lawan buah naga nang gena-gena kayak drum. Nah ya ini sudah buahnya, buah naga lawan buah jembo. Nah tapi ada lagi nang kenal pada ini kadar peparakannya ini. Ada apa-apanya lawan buah nang pacangan aku padahkan nek. Amun buah naga lawan buah jembo Kalimantan ni, aku yakin berempat berlima genang mangkat ini tak angkat tay sebiji buah nang jembo lawan buah naga Kalimantan ni. Cuma amun nang pacangan aku padakan ni, sebiji buah gen bila kada orang sekampungan mangkat kada pacang tak angkat kawahan. Dan hari bujur-bujur sanak lah buahnya ni ngarannya buah. Dan hari bujur-bujur. Buahnya nih ngarannya buah berumahan sana kaya. Nah ada pH halus buah berumahan nih sana kaya. Nah lihat deh. Gena lagi pada buah nang buah naga lawan buah nang jebok Kalimantan tadi. Buah bersabar sana, buah bersabar. Jangan diam pas HP. Amun asa kada tahan lagi lambaikan tangan kayak biasa.